خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. Setelah selesai sembahyang di masjid kita laksanakan, ataupun juga sekembalinya kita daripada ofis atau daripada urusan, ternyata handphone kita dipecahkan sama anak. Yang baru saja kita beli harganya tidak kurang daripada 3.000 ringgit. Jadi agak-agaknya, tak payah. Agak-agaknya, bagaimana respon kita kalau pada waktu dengan handphone dipecahkan oleh anak? Satu. Yang kedua, bagaimana kalau anak remaja kita yang baru berusia 17 tahun, ternyata dengan motor atau juga dengan kereta yang baru saja kita beli, dia pecahkan cerminnya, atau dia pancitkan tayanya. Pasti dan pasti respon kita pada saat ketika itu, kita akan marah-marah kepada anak kita yang memecahkan handphone, yang merusak kereta ataupun juga motor, atau juga pada saat kita balik rumah, ternyata rumah kita bersifat dengan kotoran macam-macam. Tuh dengan kulitnya, tuh dengan sampahnya, tuh dengan daunnya, itu dengan bekas makanannya. Kira-kira bagaimana pada waktu kita balik rumah? Mesti dengan kita menjerit-jerit marah kepada putra-putri kita yang membuat suasana dan keadaan rumah kita jadi tidak keruh-keruan. Nah, kalau kita nak membanding-bandingkan, sembahyang kita jauh lebih mahal daripada handphone, jauh lebih mahal daripada motor, jauh lebih mahal daripada kereta. Kalau cermin mata kita saja terpijak sama anak, kita mesti sudah menjerit-jerit, tak nampak kah, tak tengok kah? Coba tengok. Cuman, Masya Allah, tabarakallah, kadang-kadang terkeluar bahasa kotor daripada mulut kita gara-gara kena cermin mata, gara-gara kena kamera, gara-gara kena handphone, gara-gara kena kereta. Jadi kalau kita nak menilai, kita ini duniawi atau ukhrawi, kita ini orang-orang akhirat atau orang-orang dunia, kita ini cinta agama atau cinta diri pribadi, kita ini cinta hukum hakam atau kita cinta urusan dan keperluan kita, jawabannya dengan sebulan suara. Kita lebih cintakan handphone daripada sembahyang, lebih cintakan kereta daripada sembahyang, lebih cintakan peralatan komunikasi daripada ibadah. Buktinya tadi daripada awal kita sembahyang, pising, mereka sudah jadikan surau Az-Zuhaili ini menjadi padang untuk mereka bermain-main. Bukan haram, memang kita tahu Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Sayyidina Hasan dan Husain sampai dengan salah satu daripada mereka menunggang Nabi kita di waktu sujud. Tapi mereka tidak menjerit-jerit. Tapi mereka tidak mengganggu. Di samping juga putra-putri kita bukan Zainal Hasan dan Husain. Kemudian yang kedua, yang dia ganggu hanya orang tuanya saja. Dengan Zainal Hasan, dengan Zainal Husain. Hanya kacau atau ganggu naik pondak bagi kita. Itu pun riwayat yang disebutkan setakat naik ke atas pondak saja. Bukan menjerit-jerit dan juga bukan mengganggu. Sehingga sampai dengan baginda memberikan amaran ataupun juga teguran. Riwayat yang diriwayatkan, pernah pada satu ketika Nabi kita sembahyang mengimami para sahabat. Yang pada saat ketika itu Nabi kita batuk. Nabi kita batuk. Sehingga sampai tidak boleh meneruskan bacaan tanpa batuk. Nabi kita secara seketika rukuk pada waktu itu. Kenapa? Untuk tidak mengganggu orang ramai dengan batuk beliau. Nabi kita mendengar salah satu daripada bayi menangis. Maka dengan beliau tadi berencana, beliau bersabda, aku berencana nak membaca bacaan yang panjang dengan bacaan yang lebih merdu. Tapi begitu aku mendengar tangisan daripada bayi, aku khawatir kalau dengan maknya akan terganggu. Maka dengan sembahyang Nabi kita pendekkan. Itu tujuannya untuk apa saja. Jadi kenapa? Mungkin dengan kita tidak terlalu mengamat sangat atau tidak terlalu memahami.
rahasia daripada panduan hukum hakam, panduan daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau pada waktu kita ke masjid ada aturan mainnya, melangkahkan kaki kanan pada waktu kita masuk dengan niat i'tikafnya, sebelum dengan dua rakaat sembahyangnya, kemudian dengan kita menyibukkan diri kita dengan bacaan, dengan zikir, dengan tasbih, dengan takbir, dan juga dengan tahmid, dan juga dengan munajat, merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi misalnya seperti pada hari Jumat, digalakkan dengan kita mandi, menanggalkan bulu-buluan yang ada pada anggota tubuh kita, seumpama bulu ketiak, bulu-buluan yang ada di sekitar kemaluan. Sebab itu kalau dibiarkan akan menimbulkan bau-bauan yang tidak sedap, akan keciuman tidak sedap daripada ketiak, akan keciuman tidak sedap daripada sekitar kemaluan. Maka dengan kita sebelum kita pergi ke masjid, kita disuruh mandi, kita disuruh menanggalkan bulu-buluan, kita tanggalkan daki, kita bersihkan tubuh. Kemudian selepas itu dengan kita berpakaian serba putih. Selepas kita memakai pakaian serba putih, kita akan mengenakan wangi-wangian, akan berminyak harum. Masya Allah, tabarakallah. Disuruh datang awal, disuruh datang dekat mimbar, mendekati kawasan mimbar, disuruh senyap dan diam. Kenapa? Jadi kalau kita pahami daripada panduan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada waktu kita datang ke masjid secara khusus untuk melaksanakan sembahyang Jumat yang diwajibkan hanya sekali dalam seminggu, kenapa dengan mandi, kenapa dengan menanggalkan daki dan kotoran, kenapa dengan pakaian yang serba putih, kenapa juga dengan wangi-wangian, kenapa buku datang awal, kenapa dekat dengan mimbar, kenapa disuruh memberikan tumpuan dan perhatian? Itu tujuannya untuk menjaga ketentraman, kenyamanan, ketenangan, dan kebeningan suasana saat ketika dengan kita berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Coba kita analisa bersama. Kalau kita pahami bersama daripada panduan hadis tadi itu, kita disuruh mandi, kita disuruh menanggalkan daki, kita disuruh mencukur atau mencabut bulu ketiak, kita disuruh untuk menanggalkan bulu-buluan yang ada di sekitar kemaluan, itu untuk menjaga penciuman daripada orang ramai, supaya tidak tercium. Kenapa kita berkumur-kumur? Kenapa kita bros gigi? Yang namanya mabmadah. Nabi kita bersabda, lazala Jibril yusini bil jiwar. Maaf. Nabi kita bersabda, laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwak inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak membebankan dan akan menyusahkan kepada umat, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak pada tiap kali sembahyang. Kenapa gigi di berkomor? Kenapa kita berkomor-komor? Kenapa gigi kita gosok, kita bros dengan sikat atau juga dengan miswak, dengan bros gigi? Tujuannya agar dengan penciuman daripada orang ramai yang saat ketika sedang bersama kita di dalam masjid, tidak akan mencium bau-bauan yang tidak sedap, bau-bauan yang tidak nyaman, bau-bauan yang tidak disukai, yang akan mengundang pikiran dan perhatian daripada orang yang menciumnya. Ini bau apa? Kenapa bosok seperti ini? Kenapa kotor seperti ini? Takkan pada waktu dengan kita pada saat pergi menghadap seseorang, masya Allah tabarakallah, dengan minyak harumnya, dengan minyak wanginya, dengan sampinya, dengan pakaian yang kemas, untuk kita menghadap tuanku, untuk kita menjadi tetamu VIP kepada seseorang, tapi kita tidak seperti itu saat ketika dengan kita datang ke masjid. Ya Allah ya Rahman Rahimin, pakaian serba putih tadi untuk kita menjaga hidung. Jadi supaya kalau seandainya ada bau-bauan yang tidak sedap, itu akan lenyap dengan wangi-wangian, dengan minyak harum yang kita pakai atau juga yang kita gunakan. Alhamdulillah, terjaga hidung kita daripada bau bosok, teramankan hidung kita daripada bau-bauan yang tidak sedap. Yang kedua, untuk menjaga tatapan pandangan mata melihat, Nabi kita sarankan, Nabi kita syorkan dengan kita berpakaian serba putih. Ulama mengatakan paling tidak pada hari Jumat. Itu juga bertujuan untuk apa? Bukan hanya setakat sejumlah yang berkumpul sekarang ini, tapi dengan jumlah bilangan ribuan manusia yang melaksanakan sembahyang Jumat. Mungkin kalau kita banding-bandingkan, di antara daripada jemaah yang paling ramai, yang dengan jumlah bilangannya melempas sampai keluar, itu pada waktu kita melaksanakan sembahyang Jumat. Disyorkan dengan kita berpakaian serba putih. Kenapa?
Sebab kalau kita memakai uang ringgit yang 20, kepikiran. Kalau kita memakai pakaian uang ringgit yang 5, kepikiran. Kalau kita memakai uang ringgit yang 1 ringgit, akan kepikiran. Yang 1 ringgit, yang 5 ringgit, yang 20 ringgit, akan bermain di kepala kita tentang politik daripada orang yang memakainya tadi itu. Oh, ini amanah. Oh, ini AMNO. Oh, ini pas dengan hijaunya. Maka kita disuruhkan berpakaian serba putih. Tidak akan bermain suasana gejolak politik dalam kepala. Tak ada sembarang tulisan, tak ada yang namanya UIK, UKMK, UMK, atau juga MAS, atau dengan EASIA, atau juga dengan MEBANG, dan juga dengan tulisan-tulisan seumpamanya. Itu tujuannya apa saja? Kenapa dengan kita disuruh berpakaian serba putih? Kita disuruh berpakaian serba putih untuk mengamankan dan juga untuk menjaga tatapan pandangan daripada orang ramai, supaya yang di belakang kita itu tidak terganggu ibadahnya, tidak terganggu sembahyangnya, tidak terganggu di saat dia berkomunikasi dan berdoa, memohon dan meminta. Tidak ada sebarang gangguan. Dia betul-betul khusyuk, dia betul-betul tawajjuh, betul-betul konsentrasi dan fokus kepada permohonan dan juga kepada munajat yang dilantunkannya. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, yang walaupun sahabat Nabi kita itu sudah bersimbah darah dengan sentuhan 3 busur atau 3 anak panah atau dengan 3 tombak, yang walaupun sampai membangunkan dan mengejutkan sahabat Nabi kita daripada al-Muhajir, sahabat Nabi kita daripada Muhajirin yang sedang tertidur, ternyata saat ketika beliau tanyakan, kenapa kau tidak kejutkan aku? Kenapa kau tak batalkan sembahyangmu? Sahabat tadi itu menjawab, sebab aku lagi sedang asik berkomunikasi. Matikan handphone. Di masjid, sembahyang, tak ada waktu kah selain daripada di masjid untuk buka handphone? Banyak waktu, banyak kesempatan. Kenapa kita rusak ibadah kita dengan WhatsApp? Kenapa kita rusak ibadah kita dengan handphone? Handphone itu Tuhankah yang disembah sehingga sampai tak boleh lepas daripada kehidupan kita? Ini dengan tikaman panah bersimbah darah, tetap dengan sembahyang tidak dibatalkan. Jangankan untuk membatalkan sembahyang, menghentikan bacaan pun juga tidak. Kenapa? Aku lagi sedang asik-asiknya berkomunikasi, berbual-bual, berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Kita cari benda untuk merusak komunikasi kita dengan Allah. Kita cari alat, kita bawa handphone agar ibadah kita jadi tidak khusyuk, diganggu oleh anak-anak, tak ada masalah. Coba kalau handphone tadi itu dibijak sama mereka, awak tak reti, tahu tak mak beli berapa tuh? Itu mahal tuh. Ha, mahal sungguh, mahal sangat. Itu mak beli 3 minggu yang lalu harganya 3.300. Kamu tak paham kata reti, kata tengok kah? Awak ni buta kah? Macam-macam tule kah? Tak reti, tak paham kah? Marah sungguh. Tadi ada tak yang marah macam tu? Terjemarkan sembahyang kita? Jadi mudah-mudahan, tak apa, saya tak pakai mikrofon sekarang, mudah-mudahan paham. Kita masukkan dalam kepala kita, ibadah ini, ibadah kita ini muslimat yang akan bersama kita nanti di dalam kubur. Ibadah ini yang akan menjadi penyelamat, ini yang akan menolong, ini yang akan membantu. Ibadah kita, sembahyang kita, man qama ramadhana imanan waqti saban ufira lahu ma taqaddama min dambe. Kalau seandainya ada yang mengotori telkung kita sekalipun, kita sudah marah kepada mereka, tapi kalau dia cemarkan zikir kita, sembahyang kita, ibadah kita, kebeningan kita, kesusuan kita, kita rileks saja. Itu kita bukan ukhrawi, kita bukan manusia ukhrawi, kita manusia duniawi yang mementingkan dunia kita. Takna kalau tidak cantik, takna kalau tidak sempurna, takna kalau tidak indah, tidak mau kalau tidak bagus, tidak mau kalau tidak serasi. Keserasiannya, keindahannya, kenyamanannya, ketentramannya, itu betul-betul dambaan daripada kita. Ditulis di masjid-masjid, diminta, diharap, tenang itu di masjid. Nggak, kadang-kadang di rumah pun juga, di hotel-hotel, maaf jangan diganggu, maaf jangan bising, maaf tidak ada sembarang gangguan, maaf, 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 seperti itu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kenapa? Penerbangan EASIA, penerbangan kita ke Jakarta akan memakan waktu 1 jam 45 menit. Matikan handphone Anda.
itu arahan daripada pramugari. Pramugari sanggup datang mendekati kita. Anci, matikan handphone. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata penerbangan kita lebih muhtaram, lebih kita muliakan berbanding dengan sembahyang yang kita laksanakan. Saya berhenti selepas 15 menit. Maka bagaimana dengan madrasah Ramadan, dengan didikan Ramadan, dengan didikan sembahyang, dengan kita dapat mengambil beberapa ibrah dan juga beberapa pelajaran, yang diantaranya kebersamaan kita pada waktu kita puasa, kebersamaan kita pada waktu kita berzikir, kebersamaan kita waktu kita beribadah, menyingkap dan juga sedikit mengingatkan kepada keadaan atau juga dengan lantunan kita bersama tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Bang Sanusi, Anda orang yang hormat atau tidak dengan Perdana Menteri Anda? Hormat atau tidak? Ya, jawabannya kalau tidak hormat dengan Datuk Najib, mungkin hormat dengan Pak Lah Badawi, atau hormat dengan Tun Dr. Mahathir, atau dengan yang seumpama mereka. Katakan saja dengan Perdana Menteri kita yang pertama, Tun Abdul Razak atau Tuanku Abdul Rahman. Ada tak yang sebut Abdul Rahman saja? Kalau kita mengenang perjalanan sejarah Abdul Rahman yang mengisytiharkan kemerdekaan pada tahun 57. Beradab dong. Nah, macam itu juga pada waktu kita bersalawat kepada baginda. Bukan hanya kepada beliau. Kali kedua dan ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk pusingan yang pertama pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Boleh aja kalau nak dibeda-bedakan, tapi tetap pusingan yang pertama, salawat yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina. Jangan Muhammad-Muhammad saja. Kalau seandainya ada orang sebut presiden kami, yang walaupun saya tidak menyokong beliau pada waktu beliau naik jadi presiden, tetap saja saya merasa keberatan. Apa itu Jokowi-Jokowi? Jangan tuh Bapak Presiden. Orang Indonesia sebut Bapak Presiden, jangan Jokowi-Jokowi saja. Atau juga jangan sebut Gus Dur, Gus Dur. Tidak, Bapak Presiden Gus Dur atau Bapak Presiden Soeharto, atau dengan bahasa seumpamanya. Begitu kita dengan baginda Rasulullah SAW. Agar bagaimana sanjungan, lantunan, salawat yang kita lantunkan bersama, yang pertamanya dengan iringan Allahumma salli ala Sayyidina. Jangan dibuang Sayyidinanya itu kepada Tuan Bilal kita. Dan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya dengan kita tidak melupakan ucapan Sayyidina kepada beliau. Sebab baginda Rasulullah SAW bukannya setakat penghulu yang akan memberikan syafaat, yang akan memberikan pertolongan, insan yang akan ditanyakan kepada kita di dalam kubur kita masing-masing, insan yang mengucapkan ummati, ummati nanti pada hari kiamat, nama beliau harum disebut bersama nama Allah Jalla wa'ala. Ma dukirtu illa wa dukirta ma'i. Aku tidak akan disebut, melainkan engkau juga akan disebut bersama aku. Itu firman Allah Jalla wa'ala. Ashadu an la ilaha illallah. Mesti sambungannya, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam lantunan azan dan qomat. Begitu juga pada waktu kita bertasyahud. Ahbabana fillah, mudah-mudahan Ramadan, Allahumma salimna li Ramadan wa salimna lahu. Mudah-mudahan Ramadan kita ini selamat sebagai syahidan, jadi saksi kepada amal ubudiah yang kita laksanakan. Moga-moga Ramadan tidak komplain dengan kita, tidak memprotes kepada kita yang memang betul-betul dengan kita upayakan sebagaimana dengan kecendikjawanan, kecerdasan, keilmuan, kemampuan, kebolehan dan juga kepakaran yang kita miliki dalam urusan dunia. Kita mampu memilih yang lebih ideal, yang lebih bagus dan juga yang lebih cantik. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar juga dengan kita ideal dalam memilih, bijak dalam memilih, yang lebih berkualiti, yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih istimewa dengan amal ubudiah yang kita laksanakan. Kenapa? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Apa masalahnya kalau pada waktu kita bersanding dengan pasangan kita, kita pakai baju yang kita pakai sejak 3, 4, 5, 6 tahun yang lalu. Tidak ada larangan.
Kalau dengan kita bersanding hanya sekadar mengenakan kain saja atau londe, kayaknya tak ada masalah. Ya, yang ianya bukan bersanding, yang ianya malam pertama berhasil atau tidak, itu kan lebih kurangnya. Oh, no. Mana boleh saya macam tu, kita kena buat persiapan, kena ada pelamin, kena ada baju pengantin, serba putih, bros yang mana, di makeup seperti apa, di dandan, di solek dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab pada masa kita menikah, sebab resepsi pernikahan itu tidak tiap waktu, tidak tiap hari, sekali-sekala. Maka kita nak, kalau nanti ada yang sebarkan dalam Facebook, kalau seandainya ada yang masukkan dalam WhatsApp, kalau seandainya ada yang tangkap gambar, kedua mempelai pengantin tadi itu nampak kelihatan lawas, segar, cantik, betul-betul cerita dan seksi. Masya Allah, tabarakallah, kameramen ijaz, supaya nampak kelihatan lebih ceria, lebih lawa, lebih cantik, dan juga lebih mempesona penampilan daripada dua orang pengantin. Yang semacam itu saja, ternyata dengan kita mampu untuk mengorbankan waktu dan juga segala-galanya, supaya kita tampil kemas cantik, indah, bagus. Pada waktu kita akan melamar, pada waktu kita akan dilamar, pada waktu kita memilih perabot, pada waktu kita beli barang keperluan, mesti kita pilih-pilah yang mana yang terbaik, yang mana yang paling sesuai untuk tempat tinggal kediaman kita. Nah, kita juga harapkan semacam itu dengan amal ibadah yang kita laksanakan tanpa ada sembarang gangguan yang mengganggu. Bersikap bijaklah kita sebelum kita bersikap adil dan bijak kepada orang ramai. Sebelum kita bersikap bijak dan adil kepada lingkungan dan masyarakat, kita berhenti selepas 10 menit. Kita bersikap bijak kepada diri pribadi kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Tuan Imam kita baca surah At-Tahrim. Jadi kita pun nak tegur salah. Pun juga remang-remang dengan ayat yang selanjutnya, rasa-rasa tidak yakin. Tuan Imam pun juga tidak yakin. Alhamdulillah, Tuan Imam cukup bijak, putar haluan, baca Bismillahirrahmanirrahim, wassamaidatil buruj. Coba kalau saya dengan Imam membaca surah-surah yang ramai makmum yang menghafalnya, satu makmum yang remang-remang dengan hafalannya boleh menguatkan hafalan kepada makmum. Yang kedua, makmum juga boleh ikut. Kalau tidak, seketika dengan kita baca surah panjang, itu pikiran kita menerawang. Pusing, KLII 1, KLII 2. Kita teringat anak, teringat impor, teringat keluarga, teringat itu, teringat ini. Kenapa? Karena kita tidak dapat mengikuti. Beda hanya kalau seperti kita di Mekah Madinah. Mekah Madinah kita boleh cam. Imam baca surah yang mana? Kita dah tahu malam ketiga. Malam ketiga berarti juz ketiga. Ambil mushaf kita ikuti. Sehingga dengan kita boleh mengikuti baca imam daripada belakang. Tapi pada saat imam membaca surah sana, surah sini. Rakaat pertama baca surah Al-Muzzammil. Kemudian rakaat keduanya Tuan Imam baca tadi kalau tidak salah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, melompat jauh sekali. Jadi bukan kita tanah tubuh, kita pun juga remang-remang sebenarnya. Hafalan kita pun juga lemah. Bukan tidak hafal, tapi bimbang dan takut. Enggak, bimbang dan ragu. Jadi tadi itu fakah atau waskah, waukah, apakah dengan fa daripada surah Muzzammil tadi itu penghujungnya. Saya ingat rasa-rasa itu fa penghujungnya, bukan wa. Tapi kenapa tidak ditegur? Takut kalau teguran kita pun juga tersalah. Wastaghfirullahkah, fastaghfirullahkah? Jadi ayatnya sebetulnya seperti yang dibaca oleh Tuan Imam. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau pada saat kita menjadi imam, kita pilih surah yang lebih ideal secara berurutan. Yang walaupun pendek surahnya, dan ramai orang yang hafal. Itu imam tidak boleh lari. Kenapa? Akan dibetulkan sama makmum semuanya. Coba saja tersalah baca wadduha wallaili idza saja, bismillahirrahmanirrahim, wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, wama khalaqaz zakara wal unsa, wama khalaqaz zakara wal unsa. 2-3 kali senyap akan disahut langsung oleh makmum di belakang. Maka makmum akan boleh fokus ikut bacaan daripada tuan imam. Tapi pada saat kita remang-remang dengan surahnya, ini surah yang mana? Satu juz amma kah, juz tabara kah, juz kasami Allah kah, awal kah, habis pengujung kah, yang
akhirnya dengan kita jadi kebingungan kembali. Jadi kalau dengan kita sudah pandai memilih untuk urusan duniawi kita, mudah-mudahan untuk urusan ukhrawi kita, besok malam yang bawa anak, bawa saja anak ke masjid. Tapi kita ingatkan terlebih dahulu, jangan buat kacau, jangan bising, jangan menangis, jangan berlari-lari ke sana dan kemari. Nah, dia bukan maknya saja yang terganggu, kita semestinya sejumlah 1000 jamaah terganggu dengan tangisan anak. Mesti kita akan terganggu. Dalam suasana bening pun, suasananya bening, di masjid besi, depan samping menyampingnya itu adalah tasik buatan, suasananya tenang, aman, tak ada bunyi kereta, tak ada bunyi motor, tidak ada horn, tidak itu dan ini. Itu pun pikiran kita kesana dan kemari. Apalagi kalau pada itu, makanya kalau saya tadi tengok rasanya senyapkan itu tidak tepat. Matikan, kemudian garis mendata seperti itu setelahnya, atau mampuskan telepon bimbing. Itu baru betul. Bukan senyapkan. Kalau senyapkan saja dia masih bergegar lagi. Dia bagi sinyal masih cacau. Begitu. Jadi kita tahu tangan kita mesti masuk ke poket untuk apa yang masuk tadi itu. Sebab dia ada bagi isyarat. Apakah itu WhatsApp, apakah itu handphone, ataupun juga panggilan masuk ke dalam bibit kita. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Nabi kita orang yang paling berani, nabi kita orang yang paling mulia, yang paling baik, yang paling ideal dalam kehidupan beliau, yang ingin kita hubung kaitkan wa ajwadan nas, si manusia yang paling pemurah. Nah, kita usahakan pada sepanjang bulan Ramadan ini kita pemurah dengan segala-galanya, bukan dengan duit semata-mata. Kepemurahan kita dengan tenaga, dengan waktu, dengan suara, dengan zikir, sama-sama berzikir. Ini tidak Ramadan. Ramadan tidak sepanjang tahun. Ramadan hanya datangnya 30 hari dalam setahun. Yang 30 hari dalam setahun kita di dalam masjid untuk 5 waktu sembahyang, dan itu pun ternyata tidak semuanya. Mungkin hanya setakat maghrib dengan isya saja. Subuh takut kalau kita terlambat, yang akhirnya kita sembahyang subuh sendirian di rumah. Jadi untuk kita ke masjid, peluang kita ke rumah Allah Jalla wa'ala tidak di sepanjang 24 jam. Peluang kita ke masjid dengan sembahyang yang 5 waktu, mungkin juga secara khususnya dengan sembahyang maghrib dan isya, kemudian dengan salat tarawih, hanya sebagian kecil saja. Maka agar bagaimana yang bermoto, yang ideal, yang bagus, yang berkualiti, yang memang betul-betul mampu untuk kita bersaing dengan orang-orang yang sebelum kita, beningnya, khasyanya, tadalulnya, kehusuannya, keikhlasannya, ketulusan ibadah yang kita laksanakan, dan kita harus boleh untuk berbuat yang semacam itu. Tadi di masjid besi, kira-kira setengah jam sebelum berbuka puasa atau lebih-lebih sedikit, saya katakan kepada kawan-kawan, ini kali kedua saya dijemput untuk menyampaikan tazkirah sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa, yang pertama suasananya lebih teruk daripada tadi, sebab sistem makan di hotel, jadi sistem bayar meja. Jadi pada waktu itu masing-masing sibuk, ambil kripap, ambil donat, pilihan macam-macam. Nak nasi mandi, nak nasi bukhari, nak nasi biryani, nak nasi apa. Jadi kita ceramah dengan siapa? Kita ceramah depan seseorang yang kepalanya makanan, yang kepala di kepalanya minuman. Itu kripap, itu donat, itu masakan, itu gulai, itu nasi kerapu, itu nasi, semua jenis masakan. Kan satu porsi atau juga untuk satu orangnya RM50. Bebas, sistem bebas, makan sepuas-puasnya. Kemarin di Masjid Sungai Buloh, makan durian RM10, makan sepuas-puasnya, makan sampai muntah. Bayarannya setakat RM10 saja. Oh, begitu tuh sistem di hotel tadi untuk kali kedua. Tapi alhamdulillah tadi masih ada suasana yang bagus. Alhamdulillah, yang walaupun rasa bimbang dan risau, bagaimana ya Allah, ceramah apa yang nak diceramakan, berbicara apa yang nak dibicarakan dalam suasana seperti ini. Kenapa? Sebab pada waktu masuk, yang di depannya minuman, yang di depannya masakan, yang di depannya handphone, sibuk ber-SMS-an, sibuk tengok WhatsApp. Saya katakan ini detik-detik ijabah.
Mudah-mudahan yang satu ini dapat kita ingat muslimat. 10 menit terakhir, 15 menit terakhir, setengah jam katakan saja sebelum kita berbuka puasa, Nabi kita bersabda, "Lisha'imi da'watun mustajabah." Bagi orang yang berpuasa itu ada doa mustajab di saat dia akan berbuka. Maka dakwah mustajabah, detik-detik waktu istijabah tadi itu seperti pelamen, seperti istana, seperti pesawat, seperti ruang tamu, seperti atas ranjang pengantin, ranjang pengantin, kamar pengantin, atau juga persiapan untuk pengantin. Mesti tidak ada yang bersipah, tidak ada yang tidak kuru-kuruan, tidak ada yang mengotori, tidak ada yang mencemarkan pandangan dan penglihatan. Begitu juga dengan tatapan dan perasaan, semuanya kemas rapi dan cantik. Maka di saat Allah mempersembahkan detik-detik waktu ijabah untuk kita-kita, jangan kita salah manfaatkan, jangan kita salah gunakan. Allah nak bagikan sesuatu kepada kita, mungkin itu hidayah, mungkin itu rezeki, mungkin itu ketenangan, mungkin itu kesehatan. Sekarang ramai orang baru usia 30-an dan meninggal dunia. Kenapa? Buah pinggang. Kenapa? Stroke. Kenapa? Ginjal, ginjal bahasa sana. Kenapa? Empedu. Kenapa? Jantung tersumbat. Kenapa? Kencing manis. Udah umur berapa? Baru dalam 24 tahun, bahkan masih di bawah 20-an tahun. Nah, mungkin Allah nak bagikan peluang agar jasmani kita sehat, kehidupan kita tenang, bahagia, aman, tenteram, hidayah, petunjuk mudah untuk kita melaksanakan ubudiah, tenang dalam beribadah. Allah bagikan ketulusan, Allah bagikan keikhlasan, Allah bagikan ketenangan, Allah bagikan suasana yang kalau pada waktu kita memohon, doa kita akan didengar. Nah, itu mungkin pada waktu-waktu yang mulia. Ini kita pada waktu yang mulia, 15 menit sebelum buka puasa. Tadi begini, tak jelas, supaya gambarnya jelas. Direbahkan, tengok. Habis, dia ada jaringannya. Habis yang itu ada lagi belakang. On lagi. Klik lagi. Naik lagi, Masya Allah, sampai habis waktu ijabah. Secara jujur, secara bijak, kalau dengan seorang menteri di kementeriannya atau juga di ofisnya ada orang yang mencemari, yang mengotori tempat yang sudah disediakan untuk kita-kita, untuk deb-deb kehormatan, mesti marah. Allah nak bagikan peluang untuk kita. Allah, demi Allah, tidak berhajat sedikit pun kepada amal ibadah yang kita laksanakan. Justru ibadah ini untuk kita, idealnya untuk kita, cantiknya untuk kita, tulusnya untuk kita, bagusnya untuk kita, lengkapnya untuk kita, sempurnanya pun juga untuk kita. Allah Maha Ghani, Maha Kaya, Maha dengan segala kesempurnaan sifat Allah Jalla wa'ala. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu adalah amalan daripada kamu. Aku hitungkan, aku simpankan, aku amankan. Nanti pada hari kiamat, paman wajada khairan. Sesiapa saja yang melihat kebaikan dalam dokumennya bening, tidak ada gangguan WhatsApp, tidak ada gangguan handphone, tidak ada gangguan kamera. Ini kamera ini ganggu, tidak ganggu. Dia ini untuk ditonton. Khair. Tidak ada gangguan anak-anak yang bising. Falyahmadillah, hendak dia bersyukur kepada Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan yang menemukan perkara selain daripada itu, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan sampai mencela dan mencerca selain daripada diri pribadi dia sendiri. Waktu sudah habis, terakhir dengan hadis yang diriwayatkan baginda, Masya Allah, Tabarakallah, telah bersabda dalam sebuah hadis, hubbiba ilayya min dunyakum salas, menurut riwayat tidak ada salas, Allah sukakan aku daripada dunia kalian itu tiga perkara. Yang pertama itu adalah wangi-wangian, sudah kita sebutkan hikmatnya. Tadi untuk menjaga tatapan pandangan mata, pakan serba putih, jangan ada sembarang tulisan. Untuk menjaga tatapan hidung atau penciuman hidung, maka dengan kita-kita dialah-galakkan untuk berwangi-wangian. Untuk menjaga tatapan agar tidak kedengaran gangguan-gangguan yang mengganggu,
Ansitu wastami'u, senyap dan diam dan didengarkan dan diberikan tumpuan. Rahimakumullah. Itu biasanya di sebagian masjid-masjid lama tuh Bilal memperingatkan kepada makmum, jangan bercakap-cakap, jangan berbicara saat ketika khatib menyampaikan khutbah, sebab bercakap-cakap pada saat ketika itu akan membatalkan pahala Jumat. Itu tujuan peringatan untuk apa? Supaya telinga kita tidak terganggu dengan gangguan yang mengganggu. Dari tiga rangkaian tadi itu, wangi-wangian yang pertama, perempuan yang kedua, Nabi kita ihtimam, ambil berat betul tentang wanita, ambil berat betul tentang keluarga. Yang ketiga, Nabi kita bersabda, mudah-mudahan kita terimbas daripada hadis ini, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah letakkan ketenteramanku, ketenanganku, kebeninganku, kebahagiaanku dalam sembahyang. Kita tidak tenteram dalam sembahyang. Lepas empat kali salam kita bercabut. Tapi syukur inisiatif daripada Ijiki buat empat kali salam saja. Mungkin Ijiki dah tahu dah kalau buat 20 pun lepas empat kali salam habis semuanya. Tinggal tukbila dengan Tuan Imam saja lagi. Berdua situ beraksi tanpa ada sokongan daripada makmum, mungkin karena itu wallahu a'lam. Tapi yang secara pasti mudah-mudahan kita terimbas sembahyang kita ini yang betul-betul yang teristimewa dalam hidup. Mudah-mudahan kedepannya jangan mau kalau kereta, kita tidak mau kalau sampai ada yang mengotorinya. Secara jujur, seandainya ada orang yang muntah di kasur kita, marah tak kita? Marah. Kalau tak marah tidak sehat orang itu. Ada orang percikan sambal, belacan, kecap, gulai, al-pajri, al-maghribi, al-isyai. Terkena baju tulkung kita, kena tudung kita, lenova. Atau juga dengan parida, anggun, simbol wanita bertudung atau berhijab. Marah kita, sambal bukan dipancurkan ke situ, masukkan ke pinggang awak, bukan ke kudung aku. Begitu marahnya. Yang muntah-muntah ambilkan tukang pelatu. Tapi jangan ke kasur, jangan ke belakang aku. Kalau begitu marahnya kita dengan pakaian, maka kalau tidak semacam itu pun paling tidak kita merasa diganggu, merasa keberatan, protes dan komplain. Kalau sampai ada gangguan anak-anak atau bunyi-bunyian di saat kita berkomunikasi, beribadah, berzikir, melaksanakan sembahyang di dalam masjid, sebab ini bukan tempatnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Kita baca doa kafaratul majlis. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wah, Syekh, itu bukan Syekh. Itu bukan doa kafaratul majlis, itu doa masuk tanda. Oh iya kah? Betul. Jadi baru paham. Baca doa kalau bukan pada tempatnya pun jadi tidak cantik. Macam juga handphone muslimat kalau bukan pada tempatnya pun juga jadi tidak cantik. Tak nak kita ditatap oleh Allah. Kalau kita di padang, Allah tidak tatap kita dengan rahmah. Kalau kita di office, Allah tidak tatap kita dengan maghfirah. Tapi di dalam masjid kita ditatap dengan maghfirah dan rahmah. Tapi ternyata justru kita yang tak nakkan rahmatnya Allah. Karena kita menyibukkan diri dengan urusan dunia kita masing-masing. Mudah-mudahan dapat dipahami bahasanya. Karena kita tidak menggunakan mikrofon. Bukan mikrofon yang lenguh, saya yang jenuh sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada tiga rakaat sunat witir. Jangan lari.